Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap minggu, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Pesan untuk minggu ini, jika kamu tidak mampu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang terjadi dalam hidupmu, kamu akan tertinggal. Kematangan hati dan pikiran harus segera terjadi di usia yang sekarang ini. Berikut adalah ramalan zodiak yang dimulai dari 1. Ramalan Aries. Ramalan umum, migrain atau sakit kepala sering dialami karena kesibukan yang padat dan kesulitan membagi waktu. Ada baiknya untuk membuat jurnal atau jadwal harian biar aktivitas bisa tertata dengan lebih rapi. Setidaknya dengan cara ini, kita bisa lebih mudah mengetahui apa saja prioritas utama yang perlu didahulukan. Sebaiknya hindari multitasking biar setiap masalah bisa terselesaikan satu persatu dengan lebih rapi. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, kudu lebih banyak bersabar karena yang dinantikan tak kunjung menampakkan diri. Meski cinta mungkin akan datang terlambat, tapi semua ini demi kebaikanmu sendiri. Begitu menemukan orang yang tepat, segala kesabaran dan penantian selama ini akan berbuah sangat manis. Yang berpasangan, kritik yang berlebihan bisa menghilangkan rasa nyaman. Jika memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan bahasa yang tepat pada waktu yang tepat. Saling pengertian dan memahami kondisi masing-masing akan membuat hubungan jadi jauh lebih baik. Ramalan keuangan, pekerjaan yang tak ada habisnya bisa membuat minggu ini terasa begitu berat dan penuh tekanan. Belum lagi bila ada konflik dengan rekan kerja yang membuat suasana makin memburuk. Kesabaran akan sangat diuji. Konsentrasi pun harus tetap dijaga, sehingga tetap luangkan waktu untuk istirahat. Ya, bila belum siap untuk merintis bisnis sampingan, jangan terlalu dipaksakan dulu. Fokus saja dengan yang sedang dijalani saat ini. 2. Ramalan Taurus. Ramalan umum, langkah pertama yang diambil saat ini akan menjadi penentu paling signifikan akan hasil yang bisa diperoleh. Sebelumnya, kumpulkan keberanian untuk memulai. Pastikan sudah membekali diri dengan keahlian dan kemampuan terbaik supaya tidak salah ambil jalan. Gunakan logika dan bisa disesuaikan juga dengan insting serta kata hatimu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, untuk bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik memang harus melepaskan seseorang yang telah menghancurkan hatimu. Izinkan dirimu untuk bisa membuka hati kembali. Akan ada seseorang yang bisa menjadi penyempurna hatimu. Yang berpasangan, hubungan sepertinya berada di ujung tanduk. Ada masalah dari masa lalu yang belum benar-benar dituntaskan. Bangun kembali rasa percaya dan perbarui lagi komitmen bila ingin hubungan bertahan. Ramalan keuangan, ada kesempatan perbaikan karir yang terbuka untukmu. Kini semua kembali dan tergantung pada keberanianmu untuk mengambil risiko. Ada risiko yang harus ditanggung untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pastikan sudah membuat pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan besar, ya. 3. Ramalan Gemini. Ramalan umum, meminta bantuan orang lain bukan berarti mempermalukan diri sendiri. Justru demi kebaikan bersama, penting untuk bisa membangun kerja tim dan bekerja sama dengan orang lain. Urusan bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Segalanya pun bisa berjalan lebih lancar. Tak perlu menuruti ego untuk melakukan semuanya serba sendiri. Ya, ramalan cinta, yang belum berpasangan, banyak yang memberi perhatian, akan tetapi tidak semuanya benar-benar tulus ingin memberikan cintanya padamu.
Berusahalah untuk tetap tenang dan jadi diri sendiri. Hanya soal waktu sampai jodoh yang dinantikan itu akan hadir di depan matamu. Yang berpasangan, setiap hubungan punya keunikan dan keistimewaannya sendiri. Ada kebahagiaan yang bisa diciptakan sendiri bersama pasangan. Fokus saja mewujudkan impian dan target yang ingin dicapai bersama pasangan. Ramalan keuangan. Menemukan karir yang sesuai dengan impian memang tak mudah. Tapi ada banyak pintu yang bisa diketuk untuk mendapat pekerjaan terbaik. Kuncinya yang penting jangan gampang menyerah dan putus asa. Ya, kesejahteraanmu dan keluarga akan membaik sebentar lagi. 4. Ramalan Cancer. Ramalan umum. Jangan hanya diam saja jika merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Justru dengan berani angkat suara, ada perubahan besar yang lebih baik yang bisa terjadi. Peranmu sangat diperlukan dalam situasi yang begitu penting ini. Akan ada banyak perubahan yang harus dihadapi dalam minggu ini. Jadi persiapkan dirimu dengan baik ya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Seseorang yang dijodohkan padamu bukanlah tipe idamanmu. Meski begitu, hubungan baik bisa tetap dijaga. Tak ada salahnya kok menambah teman dan kenalan. Yang berpasangan, kalau tak ada rasa saling percaya, hubungan akan makin sulit dipertahankan. Saatnya untuk kembali ke komitmen paling awal yang dulu pernah dibuat. Ingat lagi janji yang dulu pernah dibuat bersama demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Ramalan keuangan. Sebelum melepas karir yang ada, pastikan sudah ada rencana yang lebih matang. Membuat perencanaan matang soal karir dan keuangan akan membuat keadaan bisa terasa lebih baik. Waktunya untuk lebih disiplin mengatur urusan karir serta keuangan agar lebih tertata. 5. Ramalan Leo. Ramalan umum. Sikapmu yang percaya diri malah dianggap sombong oleh orang lain. Tapi tak perlu dimasukkan ke hati. Selama yang kamu lakukan untuk kebaikan, maka tetaplah berjalan dengan pilihan yang sudah diambil. Orang-orang akan terus bicara dan mengomentarimu terlepas dari apapun yang kamu lakukan. Jadi, mending fokus saja memaksimalkan potensi dan kemampuanmu untuk bisa memberi manfaat yang lebih banyak untuk lingkungan di sekitarmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, saatnya untuk lebih tegas dalam membuat pilihan. Kalau memang hati masih ragu untuk menerima cinta seseorang yang baru, ungkapkan saja dengan jujur. Bila dia memang sungguh-sungguh ingin memberikan cinta sejati untukmu, dia akan berusaha lebih keras untuk membuatmu bahagia. Yang berpasangan, sesuatu yang istimewa tak selalu terlihat sempurna. Justru ketidaksempurnaan yang dimilikinya memberi warna sendiri dalam hubunganmu. Pertahankan dia selama dia masih setia dan menjaga komitmennya denganmu. Ramalan keuangan. Meski dulu sempat salah dalam memilih karir, kini ada peluang karir yang terbuka lebar untukmu. Semua kerja keras yang sudah dilalui kini membuahkan hasil manis yang memudahkanmu mendapatkan karir impian. Meski keuangan lagi agak bermasalah minggu ini, tapi semuanya masih bisa diatasi dengan baik. 6. Ramalan Virgo. Ramalan umum. Selalu ada hal pertama dalam hidup. Minggu ini mungkin kamu akan dilanda kecemasan karena sesuatu yang harus kamu lakukan untuk pertama kali. Meski begitu, mencoba sesuatu untuk pertama kalinya pastinya akan memberi pengalaman yang tak terlupakan. Akan ada orang-orang terdekat yang memberi semangat dan dukungan di sekitarmu, jadi berusahalah untuk tetap tenang dan rileks ya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, ada keberuntungan yang diperoleh minggu ini karena statusmu yang masih single. Ternyata menjadi single tak selalu buruk kok. Bahkan momen kesendirian ini bisa memberi berbagai kesempatan baru yang akan jadi pengalaman berharga dalam hidup.
yang berpasangan, jangan menganggap ia bakal bisa membaca isi hati atau pikiranmu. Diam saja tak akan menyelesaikan masalah. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, segera utarakan saja ya. Tak perlu mendadak ngambek dan membuat keadaan jadi makin buruk. Ramalan keuangan. Mengerjakan sebuah tanggung jawab baru memang memberi beban tersendiri. Walau tadinya kurang percaya diri dengan tanggung jawab pekerjaan ini, tapi ketika sudah berani mengambil langkah pertama maka segalanya akan terasa lebih mudah. Keuangan akan lebih baik minggu ini bila bisa menahan diri untuk tidak belanja barang-barang yang masih belum terlalu dibutuhkan. Atur prioritas keuangan dengan lebih bijak lagi. Ya. 7. Ramalan Libra. Ramalan umum. Kesedihan yang berlarut-larut memang sempat membuat hari-hari terasa sangat muram. Tapi badai kini sudah berlalu. Saatnya untuk lebih banyak tersenyum. Ada banyak kebaikan dan keindahan yang akhirnya tersingkap minggu ini. Yang penting tetaplah percaya bahwa setelah kesulitan akan selalu ada kemudahan. You deserve to be happy. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Meski sempat mengalami kegagalan hubungan yang meninggalkan trauma sendiri, kini ada harapan baru yang akan menyambutmu. Seseorang yang sudah lama dinanti akan segera hadir. Meski tak sesempurna bayanganmu, tapi dia adalah cinta sejatimu. Kesabaranmu benar-benar akan berbuah manis. Yang berpasangan, di balik sikap cueknya, dia sebenarnya sangat peduli. Ada hal-hal yang ia korbankan demi kebahagiaanmu. Jangan lupa untuk berterima kasih atas setiap hal yang dilakukannya untukmu. Ya, sebuah terima kasih darimu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia. Ramalan keuangan. Berada di persimpangan karir memang bikin dilema sendiri. Ingin melepas sebuah pekerjaan tapi belum yakin dengan pekerjaan baru yang akan ditekuni. Minggu ini cobalah untuk mengambil jeda. Buat pertimbangan matang sebelum membuat keputusan baru dalam berkarir. Untuk keuangan, minggu ini masih cukup stabil. 8. Ramalan Scorpio. Ramalan umum. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ada saatnya kamu perlu istirahat dan menikmati hasil jerih payahmu sendiri. Membahagiakan diri sendiri bukan hal yang egois. Kok, harga kerja kerasmu agar kedepannya bisa lebih semangat melakukan hal-hal yang lebih positif untuk jadi pribadi yang lebih bermanfaat. Seimbangkan lagi berbagai aspek dalam kehidupanmu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, memaksanya untuk terus mencintaimu bisa melukainya. Perpisahan tak selalu buruk, bahkan bisa jadi jalan keluar untuk bisa lebih bahagia dengan lembaran hidup yang baru. Doakan saja yang terbaik untuknya. Yang berpasangan, perasaan tak nyaman perlu disampaikan pada pasangan agar bisa diselesaikan. Bisa jadi dia sulit memahamimu karena kamu tak mau lebih jujur dan terbuka padanya. Saatnya untuk membangun kebiasaan komunikasi yang lebih sehat lagi. Ramalan keuangan. Batu sandungan dalam karir itu bukan berarti bencana. Saat sudah berhasil melewati dan mengatasi batu sandungan itu, ada kesempatan karir yang lebih baik terbuka untukmu. Keuangan mungkin agak kurang stabil di awal minggu, tapi akhir pekan nanti akan segera membaik. 9. Ramalan Sagittarius. Ramalan umum. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh karena sebuah kesalahan kecil. Maka minggu ini harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan gegabah melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan risiko atau konsekuensinya dengan matang. Jaga selalu kepercayaan yang sudah diberikan orang lain padamu. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, menghadapi kehilangan tak pernah baik-baik saja. Dia yang dulu kamu anggap jodoh terbaik terpaksa pergi dari hidupmu.
tak perlu menyalahkan takdir, sebab minggu ini akan ada kebahagiaan yang tak pernah kamu duga yang akan kamu dapatkan dari seseorang yang berpasangan. Saling memaafkan akan membuat hubungan makin erat dan dekat. Tak usah menyimpan luka atau dendam terlalu lama. Masalah hadir dalam hubungan untuk membantumu dan pasangan bisa lebih dewasa menghadapi kehidupan. Ramalan keuangan. Karir orang lain mungkin tampak lebih keren, tapi kita tak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Untuk saat ini, fokus untuk memperbaiki kompetensi dan keahlianmu dalam bidang karir yang sedang kamu geluti. Syukuri kesibukan yang mewarnai hari-harimu minggu ini. Akan ada pintu rezeki baru yang bisa terbuka untukmu. 10. Ramalan Capricorn. Ramalan umum, omongan negatif orang memang bikin kepala rasanya mau pecah. Minggu ini mungkin ada banyak tekanan yang dirasa. Tetaplah berdiri tegak dan teruslah melangkah. Awal pekan mungkin akan terasa sangat berat, tapi begitu bisa bertahan dan berhasil melewatinya, akan akhir pekan yang menyenangkan yang bisa didapatkan bersama orang-orang tercinta. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sepertinya bakal bertemu sosok yang memikat hati di tempat tak terduga. Tetap tenang dan rileks. Meski gugup, cobalah untuk tetap tersenyum padanya, sebab dia mungkin juga memiliki ketertarikan sendiri padamu. Yang berpasangan, ada jarak yang membuat hubungan terasa makin renggang minggu ini. Tapi sebenarnya, ini karena kamu dan pasangan sedang menghadapi hari-hari yang berat. Meluangkan waktu sendiri untuk meredakan stres bisa jadi cara terbaik untuk bisa kembali menjalin kedekatan dan memperbaiki keadaan. Ramalan keuangan. Punya atasan yang terlalu banyak maunya memang tak menyenangkan. Pekerjaan seperti tak ada habisnya saja. Cobalah untuk bertahan dengan menunjukkan kinerja terbaikmu. Bisa jadi akan ada bonus tak terduga yang bisa didapat minggu ini. 11. Ramalan Aquarius. Ramalan umum, disalahkan atas sesuatu yang tak pernah kita lakukan memang menyakitkan hati. Tapi kebenaran pasti akan segera terungkap. Tetaplah perjuangkan kebenaran yang ada dengan kejujuranmu. Orang yang berniat buruk menjatuhkanmu pada akhirnya akan kena batunya sendiri. Jadi tak usah terlalu panik ya. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, orang yang terlalu posesif hanya akan membuatmu menderita. Sebaiknya tak sembarang menerima seseorang bila belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Untuk saat ini memang lebih baik sendiri dulu untuk menikmati hari-hari yang lebih indah. Yang berpasangan, ada yang ingin merusak hubunganmu dengannya. Perkuat lagi ikatan dan komitmen yang sudah dibangun di awal hubungan. Saat sudah ada rasa saling percaya dalam hubungan, hubungan bisa tetap baik-baik saja. Ramalan keuangan, ada yang melimpahkan pekerjaannya padamu. Di sini, perlu juga untuk bisa memperjuangkan hakmu. Kerja tim tidak bisa memberatkan atau merugikan satu pihak saja. Untuk memperbaiki kondisi keuangan, perlu kedisiplinan mengatur dan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada. 12. Ramalan Pisces. Ramalan umum, definisi bahagia tiap orang bisa berbeda-beda satu sama lain. Yang kita anggap sederhana atau sepele bisa bermakna begitu dalam pada orang lain. Saatnya untuk belajar lebih menghargai dan respek pada kehidupan orang lain. Kita tak hidup sendirian di dunia ini. Minggu ini akan ada pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman tak terduga. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sendiri memang lebih baik minggu ini. Ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam hal yang disuka. Bahkan minggu ini terasa lebih berwarna dengan hadirnya teman dan sahabat yang selalu ada menghibur kita. Yang berpasangan, jangan sampai tergoda untuk mendua, ya.
Tetaplah setia pada pasanganmu. Semua kelebihan dan kekurangannya adalah keunikannya sendiri. Dia ingin tetap bahagia bersamamu. Ramalan keuangan. Ada pekerjaan yang sepertinya harus didelegasikan pada orang lain. Supaya tak stres atau tertekan sendiri memang perlu untuk bisa kerja timah dengan baik. Percayakan dan delegasikan pekerjaan pada orang yang benar-benar terpercaya dan berkompetensi. Kondisi keuangan minggu ini akan perlahan membaik daripada minggu lalu. Sekian prediksi minggu ini untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.